Pasien COVID-19 dan keluarga yang menjalani isolasi mandiri merupakan pihak yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Sayangnya, banyak dari mereka justru menjadi korban stigma dan ditinggalkan. Padahal kita perlu membantu mereka mendapatkan perawatan dan menjalani isolasi mandiri. Stigma juga menyebabkan masyarakat takut diperiksa, sehingga upaya untuk memutus siklus penularan malah terhambat. Stigma justru memperburuk keadaan. Mari sudahi stigma dan putus penularan COVID-19.